moral kekuasaan habis, DPR bermain judi dan presiden mencuri bansos. Muslim Arbi. Menurut PPATK, ada 1.000 anggota DPR-DPRD terlibat judi online. Itu berita paling heboh pekan ini. Pakai itu, ada sebuah video TikTok viral di BA Group. Seorang pria menanyakan kemana dana bansos hampir 500 triliun itu dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Jokowi. Karena yang terjadi di lapangan adalah penerima bansos sekitar 27 juta atau 6 juta kepala keluarga rakyat miskin masing-masing hanya menerima Rp200.000 dan 5 kg beras, sehingga yang diterima rakyat hanya 13,5 triliun. Padahal kalau dibagi secara benar, seharusnya rakyat menerima 70 juta rupiah. Si pria itu mempertanyakan kemana larinya sisa dana bansos ratusan triliun itu. Sampai saat ini istana bungkam. Padahal sejak sidang di MK soal sengketa Pilpres 2024, hal itu ditanyakan Dr. Antoni Budiawan dan Profesor Magni Suseno. Bahkan Magni Suseno ibaratkan presiden sebagai pegawai toko yang mencuri bansos. Saat ini moral kekuasaan di istana maupun DPR sudah habis. Jangan lagi cerita moral kekuasaan di negeri ini. Sidang Mahkamah Rakyat di UI pun mengadili in absentia Presiden Joko Widodo. Ali Mokhtar Ngabalin bilang, sidang mahkamah abal-abal, tapi Ngabalin tidak dapat membantah tudingan presiden mencuri bansos untuk kepentingan politiknya. Nampaknya Presiden Joko Widodo gelisah di sisa kekuasaannya 3 bulan lagi, sehingga dia bicara turbulensi politik. Dahulu ada buku populer, siapa menebar angin akan menuai badai. Nah, selama 10 tahun DPR disfungsi, padahal gaji dan tunjangannya besar, lupa lakukan kontrol kekuasaan yang keras. DPR tidak kontrol presiden sebagaimana amanat undang-undang, nyata-nyata lakukan disfungsi. Sehingga rakyat menggelar Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat. Apa karena DPR asik main judi online yang jumlahnya mencapai 1.000 orang? Kini, dosa politik DPR dan istana semakin terkuak. Bisa jadi pengadilan rakyat semakin seru dan deras ke berbagai kampus dan ke pelosok negeri. Jawaban atas habisnya moral kekuasaan presiden DPR adalah People Tribunal, pengadilan akal sehat, bukan akal bulus atau pengadilan abal-abal seperti tudingan Ngabalin. Suara Ngabalin? Suara istana?